Kasus penerimaan dalam gereja Katolik, kasus itu bukan berarti jelek ya, ini artinya kasus itu peristiwa penerimaan dalam gereja Katolik, nama umat yang diterima ke dalam gereja Katolik tidak perlu diganti, nama baptis baru dimungkinkan untuk ditambahkan di depan nama asli, bisa juga tidak ditambahkan, namun tidak perlu mengganti nama supaya tidak kesulitan terkait dengan penerimaan baptisannya. Nanti untuk urusan-urusan yang lain mereka harus membuat surat baptis dan sebagainya, nanti kesulitan. Tapi ketika jelas aturan main, kesepakatan antara paroki dan pemula itu akan menjadi lebih nyaman. Ya, terima kasih semuanya.